Teman-teman, balik lagi sama aku Rizky di channel ini. Dan di video kali ini aku mau mainin game Android, yaitu Bot World. Video ini genrenya RPG ya teman-teman. Jadi kemungkinan ya ada grinding-grinding gitulah, lawan monster-monster dan lain-lain. Nah, di awal scene ini atau di awal game kita diharuskan ya membuat karakter. Di sini pertama itu ada kucing, anjing, dan lizard atau kadal, dan ada satu lagi buffalo ya teman-temannya, atau banteng. Lebih baik aku pilih yang mana ya teman-teman ya? Mungkin aku pilih kadal kali ya, atau lizard. Di sini colornya aku pilih, mana ya yang bagus? Mungkin ini teman-teman ya. Dan matanya, bagus yang mana ya teman-teman? Yang ini aja kali ya, biar agak sangar sedikit. Dan outfitnya aku pilih yang mungkin akan lebih cocok pakai, yang ini kali ya. Ini tadi yang sebelumnya enggak sih? Okay lah, kita langsung aja klik finish teman-teman. Deep breath. Another beautiful morning in both world, and today is the big day. Dia ngomong begitu teman-teman. The day I finally get my own boat, I'm going to become the greatest boat master ever. I should go find Dad. Dia harus mencari ayahnya. Kita pencet sini. Happy birthday, kiddo. Sleep well, kata sang ayah. Kita lanjut. Well, your mom. Tadi aku lupa aku pencet apa tadi ya. Lalu ayahnya berkata, well, your mom and I said that you could have a boat when you were old enough, if we felt you were ready for the responsibility. Oh my gosh, which boat can I pick? Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti bahasa Inggris teman-teman ya. Intinya di sini ayahnya dan ibunya itu pernah bilang ke dia, dia akan memiliki sebuah bot ketika umurnya sudah cukup gitu teman-teman. Oh my gosh, which bot I can pick? Buat mana yang dapat saya pilih gitu. Di sini ada 3 bot teman-teman. Di sini ada Chaser, Tank, dan Evader. Di sini mungkin namanya kali ya, ada Ram, ada Tom, ada Froggy. Mungkin aku akan pilih Evader, Tank, Chaser. Aku pilih yang mana teman-teman? Mungkin aku pilih yang bisa ini kali ya, yang ngetengin aku di depan. Kita bisa lihat dulu ini teman-teman detailsnya. Di sini Tam, dia tipe kalian tank, dia punya power bintang 3, defense-nya tentunya karena ini tipenya tank, si Tam dia memiliki defense dengan bintang 4, dan speednya itu mungkin karena dia tank ya mungkin ya, jadi terlalu berat gitu badannya atau menggunakan armor yang sangat tebal, jadi speednya hanya bintang 2 saja. A dove boat that leaps into the fray to protect its teammates. Coba kita lihat Chaser. Power dia Chaser ini, typical Chaser, dia namanya Ram atau Ram gitu ya. Powernya dia memiliki bintang 4,
defense-nya bintang 2 dan speed-nya bintang 3, teman-teman. Kemudian dia memiliki deskripsi charges head first into battle and knocks its enemies all over the arena. High mobility and high damage. Okay, kita baca tentang Evader. Wow, si Progi ini ternyata memiliki power yang sangat kuat sekali, teman-teman. Dia memiliki bintang 5 ya, teman-teman ya, dan defense 2, speed 2. Range bot with a slowing slime attack, powerful leg to leap away from enemies, and the devastating poison tank ultimate. Aku mulai bingung, teman-teman. Jadi aku pilih mana ya? Mungkin aku akan pilih yang Evader kali ya, teman-teman. Atau yang ini. Secara keseluruhan, menurut aku Ram ini dengan tipe Chaser, ability-nya tuh sangat ini ya, bukan ability, maksudnya kekuatannya mulai dari power, defense, speed kayak seimbang gitu, teman-teman, sebenarnya. Cuma aku pengen pilih ini. Seberapa sakit dia dengan power bintang 5-nya, teman-teman. Oke, set. Kemudian sang ayah berkata lagi, "Good choice. This is a rare bot your mom put together. We mostly see charms and berries in the wild around here. But she made this one." Mungkin dia merujuk kepada ibunya kali ya. "But she made this one especially for you." Oke, jadi intinya bot ini sangat langka, teman-teman ya. "Dan we mostly chomps berry in the wild around here. But she made this one," ini sangat spesial dibuat untuk si lizard ini, teman-teman. Oke, kita jawab dengan "Why I go?" Kemudian sang ayah berkata, "Wait, you're not going anywhere without a boat pack. It has your lunch, spare clothes, and some boatmaster abilities modules." Jadi saya itu berkata kepada si lizard ini, "Tunggu, kamu tidak akan kemana-mana tanpa boat pack," gitu, teman-teman. "It has your lunch." Itu adalah makan siangmu. "Spare clothes and some boatmaster ability modules." Apa maksudnya? Aku nggak terlalu ngerti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini dia buat paket, teman-teman. Jadi dia dikasih semacam tas, teman-teman ya, yang isinya itu ada abilities-nya dari si botnya mungkin ya. Oke. Kita apa nih? Di sini ada deskripsinya, teman-teman. Di sini untuk yang misil, "Launches an explosive missile that deals damage to enemy boats in an area." Jadi ini ability-nya area, teman-teman. Jadi bisa misalkan kena bisa area gitu. Ya area itu kayak sekitar gitu. Jadi terkena semua gitu. Kemudian ada "Shield prevents all incoming damage for a short duration." Jadi dia bisa menahan semua damage yang datang, tapi hanya sebentar durasinya, teman-teman ya. Ini shield, teman-teman, abilities keduanya. Dan abilities terakhir, yaitu ketiga, ada "Frost Missile." Deskripsinya di sini, "Freezes enemies in an area for 2.5 seconds." Jadi abilities ketiganya ini, dia akan membekukan area sekitarnya dalam waktu 2,5 detik, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja, teman-teman ya. Kemudian sang ayah berkata lagi, "One of those pesky wild boats is on the path ahead. Why don't you take your new gear and show me that you can do?" Jadi intinya itu dari percakapan sang ayah ini, dari apa yang ayahnya ucapkan ini, ayahnya ingin melihat
skillnya dia gitu, apa yang bisa dia lakukan si Kadalia ini teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Fight the white boats up ahead. Di sini teman-teman, jadi kita harus melawan dia dulu. Oke. Oke, ini ternyata teman-teman gameplaynya, kita sudah masuk gameplay ya teman-teman. Kita di sini masukkan si botsnya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian sini ada bot AI. Atau ibaratkan ada guides-nya ya buat kita pertama kali main mungkin ya. Sini disuruh your bots will automatically attack their closest enemy. You can't control them once they are deployed. Jadi si botnya ini akan otomatis menyerang musuh terdekatnya gitu teman-teman. Dan kita itu nggak bisa kontrol mereka once ketika they are deployed, ketika mereka itu sudah dimasukkan ke dalam arena yang putih ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita hanya bisa lihat teman-teman, jadi kayak kita deploy jadi otomatis dia bertarung teman-teman si botnya. Di sini ada bot pack abilities diberitahu oleh bot AI-nya, yaitu use your bot pack abilities to help you bots in battle. Abilities use energy which generates over time. Oke, jadi kita di sini disuruh untuk menggunakan skillnya. Ada 3 skill ini teman-teman, atau abilities ini yang tadi udah aku jelasin di sebelum masuk ke gameplay ini teman-teman. Dan ability-nya ini memakai energi teman-teman, yang ada di bawah sini teman-teman, yang hijau itu, yang gambar gear itu, which generates over time teman-teman. Oke, kita lanjut. Drag in your missile abilities to help take down this bot. Jadi cara menggunakannya itu, jadi bukan diklik teman-temannya, atau bukan dipencet gitu. Jadi kita harus menggesernya, kita arahkan ke musuh teman-teman, dan kita rilis. Oke, kita coba yang freezes teman-teman, yang freeze. Oh, oke, di gameplay pertama pertarungan di battle-nya ini kita menang teman-teman. Mungkin ini cuma kayak ini doang kali ya, awal, jadi ngelawannya mudah gitu. Tapi mungkin segini aja dulu teman-teman, di video pertama Bot World ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya dengan mungkin dengan pertarungan yang lebih seru teman-teman. Dan tapi aku pikir sih itu masih tutorial ya di video selanjutnya, karena baru pertama main teman-teman. Oke, bye-bye teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Happy selalu. Bye-bye teman-teman. See you di video berikutnya. Bye-bye.